bahas lagi terkait dengan rencana pembagian obat bagi para isoman. Tadi dijelaskan secara teknis bagaimana mulai dari RT, RW itu membuat laporan ke puskesmas, lalu puskesmas ke dinas kesehatan nanti lapor ke Kodim kemudian ke Pangdam, lalu obatnya dari Kimia Farma langsung diberikan kepada Kodim-Kodim yang ada di seluruh wilayah Jawa Bali. Saya kira tadi Ustaz Dalem sudah mengetiko bahwa Jogja sudah pernah punya pengalaman membagi vitamin. Nah, itu nanti mekanisme sama, hanya dulu kalau vitamin itu dari Dinas Kesehatan DIY, yang ini nanti dari Korem dan Kodim yang ada di seluruh daerah Jakarta.